Okey. Kita dah buka semua sekali, ketatkan. Okey. Ketatkan. Araskan. Okey. So kita ambil ambil ni. Okey. Letakkan kat sini. Ni dia ada screw, dia ada lock. Kita ketatkan je. Okey, so pasang. Okey, so betul-betul ketat. Kalau kita tengok jarum kita menunjukkan arah utara benar, utara kita ni. Sebelum kita set up, kita pastikan bubble betul-betul masuk dekat dia punya line. Okey, cuba zoom tengok. Pastikan bubble. Okey, bubble betul-betul masuk eh. Okey, so jarum ni menunjukkan arah utara benar. So sekarang kita nak set up jadikan utara magnet kita punya utara berdasar pada projek yang kita perlukan. Okey, so laraskan ni skru laras kita ni. Pastikan dia ada bunyi lock. Bila ada bunyi lock, nampak tak garis ni sesengat kosong-kosong. Okey. So maknanya kita dah set up bearing kita ni kosong-kosong. Okey, berdasar pada jarum ni kita gerakkan kita punya kompas. Dapatkan bacaan kosong-kosong. Kosong-kosong eh. Okey. Lepas tu riliskan balik. Pastikan yang ni pun sama, kosong-kosong, ni kosong-kosong. Riliskan balik. Pusing je dia punya screw lock. Pusing arah mana yang kita nak buat projek kita. Okey. Contohnya, okey. Ini menghala ke prism kita. Okey. So, kita kunci supaya bearing kita tak gerak. Okey. So pusing arah projek yang kita perlukan lah, point station kita. So macam mana nak baca? Kita tengok eh. Contohnya ni projek kita. So kita baca tengok sini. Okey, so bacaan dia sini 260265. Sama juga dekat atas ni. 265. Sama juga eh. Sini pun baca, sini baca. Okey. So seterusnya 265 darjah. Macam mana nak baca minit? Okey, so kita tengok tadi 265 ni kosong, sesengat kosong, sentuh sesengat, bawah selari. Okey, selarinya saya tengok sini 265. Okey, nak tengok saat or minit ke? Tengok minit dulu eh. Tengok minit sesengat atas selari dengan sesengat bawah. So sini kita tengok sesengat atas selari dengan sesengat bawah mana satu ya? Lebih kurang paling hampir kita tengok kat sini. Saya baca 10. 10 minit. 265 darjah 10 minit 00 saat. Okey, pastikan alat kita betul-betul menghala ke stesen yang kita perlukan. Okey, total stesen didirikan di sini, gantikan dengan kompas. So bacaannya kita ambil, masukkan dalam data total station. Okey, so sekian untuk penerangan jurusiap alat kompas.